pas musik, Mika Salim teriak Sweet Daddy, woy kerja! Di saat opening bumper, lu kan biasa Sweet Daddy manja. Oh ini udah mulai? Ya. Sini, tapi mereka mesra. Mesra, lu mesra dong sama gue. Gue mesra sama lu, ntar orang mikir, oh Denny pantesan kayak pesugihan. Oke, balik lagi sama dua pasangan yang sedang bahagia-bahagianya. Oh, Be, sama istri ini berarti sudah berapa tahun, Be? Apanya nih? Menikah. Menikah. Oh, menikah. Emang apanya? Emang apanya, Pak? Dua. Enggak lah, menikah kita 2017. Berarti masuk tahun kelima. Tahun kelima. Tanggalnya ingat gak, Bang? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Pernikahan. Masa? Ingat dong. Berapa? Kalau gue 15 Januari, Abang, lu berapa? Coba, berapa? Nanti tanggal pernikahan. 10 Februari. Abang. Tanggal 17, 2017. Kita kan gitu kan? Ya, nah. Kalau nanya. Gue lantang 15 Januari. Kami tuh tanggal cantik gitu. Kayak kalau tanggal 17. Udah tanggal cantik aja lupa ya. Tanggal 17, bulan 2017. Bulan? Gak ada. Eh, berapa sih? Tanggal 7. Yang tanggal 17 lo nikah sama siapa? Itu nggak nikah, dikit-dikit doang. Nah kalau Mika kan awal ketemunya tadi dia di mall, dikenalin. Kalau Babe sama Fatih ketemunya di mana? Oh di mall. Ya kalau lo di mana? Kita di basement ya. Terus. Ya wajar, wajar aja sih kalau di basement ya dalam keadaan sinyal rusak gitu kan. Ketemunya di mana sih? Kita ketemunya di kampus. Junior senior? Betul. Junior senior. Oh, jadi lu lagi ngospek? Enggak, dulu ini kuliah. Ini jaga gedung. Iya. Gimana Be ceritanya di kampus, Be? Enggak, kan aku dulu ketua ospek. Oke. Jadi kan ketua ospek tuh banyak anak-anak gua kan. Oke. Jadi aku perintahin sama anak gua, coba cari anak baru yang cakep suruh ngadep ke sini. Akhirnya ada tuh yang ngadep, cet. Bukan dia gitu. Ada yang cakep kan, cuman wah ini kayaknya ketinggian nih, gak bisa. Oke, bener gak waktu deket sebenarnya kalian lagi sama-sama punya pacar? Kalau aku sih punya pacar enggak, tapi gebetan banyak. Gaya banget lu. Oke, nih kita punya tayangan nih, kita lihat ini dia. Oh, coba Babe, bener berarti gimana tuh ceritanya jadi, sebenarnya? Wah ini belum nonton, dia sendiri belum nonton ya. Jadi yang minta dinikahin siapa Bang? Apa? Yang minta nikah duluan siapa? Yang minta nikah duluan? Iya. Gak ada, awalnya dia minta-minta nikah. Okay. Maksudnya ini udah lama mau sampai kapan. Okay. Cuman kan aku lagi ya gak tinggi-tinggi kali juga, di situ-situ aja. Ya, itu cuman, waktu nikah, minta nikah dalam keadaan sehat? Kan dalam keadaan nah, jadi sebenarnya karena LDR kan, aku di Medan. Jadi aku bilang, ini gimana gitu kan. Udah 6 tahun juga. Ya kalau nggak jelas ya nggak apa-apa gitu. Aku juga di sini, maksudnya punya kehidupan juga. Kamu kalau mau di sana juga ada kehidupan ya nggak apa-apa gitu kan. Bilang mau fokus dengan karir. Iya kan, gitu. Jakarta, kayak dia LDR. lagi pengen kerja ini segala macam. Ya nggak apa-apa. Terus abis itu kita sempet nggak kontekan 3 bulan ya. Tiga bulan. Tiba-tiba itu ya dia udah dekat sama cowok lain. Terus? Tapi cowok emang kayak gitu ya giliran. Ada dekat-dekat ditanya kepastiannya, diambangin dan ceweknya ngilang, lo kejar-kejar lagi. Ya jelas. Hey. Lo kalau mau ngomong gitu sama dia ngomong aja, nggak usah bawa orang. Iya. Ya, yang kamu mah jelas sayang. Iya. Oke. Nah, kita mau nanya sama Fatin nih. Babe kan yang kita tahu seru, lucu, konten-kontennya juga unik-unik. Kalau sosok Babe Cabita yang orang lain nggak tahu tuh apa sih? Dia tuh orangnya gimana? Kalau Babe Cabita ya, dia orang yang sesantai itu sih. Saya gimana ya? Kayak orang lihatnya kayaknya dia nih selengean yang tau nggak selengean banget ya, gitu kan. Tapi
dia punya sisi positif yang kalau jadi suami tuh dia sportif. Gimana ya bilangnya, kayak suka olahraga gitu. Bukan dong. Bisa kayak aku mau apa aja tuh dia dukung, dan dia enggak terlalu banyak nuntut yang aku harus, misalnya kamu harus masak ini apa segala macam ya gitu. Jadi dia tuh juga santai gitu. Oh. Intinya dia tuh adalah santai, dan dia kayak apa ya, lempeng aja gitu, lempeng aja gitu sama orang. Nggak neko-neko ya, nggak ngekang kamu gimana-gimana. Enggak, kalau ngekang enggak, kalau nuntut ini itu juga yang harus, kamu harus gini-gini, itu juga enggak. Cuman mintanya kayak, dia nggak suka kalau aku pakai daster di rumah. Kenapa lu nggak suka pakai daster? Karena aku suka dia tuh pakai baju SMA. Wah, ada dedek nih. Ya, tadi bisa belajar kelompok. Cuma itu doang. Iya. Coba kita pengen denger dong sisi romantisnya Babe Capita kalau mengungkapkan perasaannya ke istri. Hah? Coba. Serius, Bang. Serius lo. Serius. Yes. Oke. Serius ya. Cinta. Iya. Kalau kamu jadi gula, aku mau jadi tehnya. Biar tiap hari kamu tuh aku aduk-aduk. Itu dimana romantis? Kalau mau aduk-aduk apa harus jadi teh sih? Ya kan bikin es teh manis. Oh, bikin es teh manis. Iya. Babe tuh orang yang romantis gak sih? Enggak. Makanya susah tadi. Oke. Dia enggak romantis. Jadi aku main langsung-langsung aja. Enggak. Tapi itu aku lupa, Bang. Jadi aku lupa. Makanya kayak tadi dia lupa tanggal itu tuh aku udah enggak. Karena emang lupa. Jangan-jangan lupa-lupa lu udah punya bini. Enggak lah kalau itu. Ini maaf nih sebenarnya. Ini cowok impian gak sih? Idaman berhayal punya suami kayak gini gitu kan? Enggak. Kalau sekarang setelah 5 tahun nikah, aku senang, misalnya gini ya, aku tuh kayak kalau kita kan anak perempuan tuh pengen punya suami tuh ada sisi positifnya ayah gitu kan, kayak ayah tuh orangnya suka nolong atau apa gitu. Jadi aku kayak bapak-bapak gitu. Ya, tapi dia tuh ada di situ gitu. Nanti sosok dari seorang suami jangan yang diimpikan ada di lu. Iya gitu yang diimpikan. Oke lah nih, sebenarnya kita masih pengen banyak ngobrol nih, tapi ini akan ada yang lebih seru lagi. Kita akan panggil Romy Rafael dan Uri Rafael di Daddy's Kepo. Kepo. Tema episode Sweet Daddy kali ini adalah jatuh cinta lagi. Dan menurut penelitian psikologis, cinta itu hanya berlaku 1 tahun pertama menjadi kata sifat. Setelah itu, tahun kedua, ketiga, sampai seterusnya menjadi kata kerja. Dan harus dikerjakan oleh 2 belah pihak yang sedang berusaha tetap jatuh cinta. Nah, tolong dibuka plasma screen saya. Jadi banyak cara untuk membuat orang lain jatuh cinta atau masuk ke alam bawah sadar orang lain, banyak caranya. Kalau biasanya Anda semuanya menyaksikan Uri Rafael membuka alam bawah sadar bintang tamu kita, kali ini kita serahkan semuanya kepada bintang tamu saya, dan tentunya yang akan diuji bukan Max dan Wika Salim, terlalu umum karena mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, bukan Babe dan Bu Babe juga sudah cukup lama, 5 tahun. Hah? Tapi yang akan kita uji adalah antara alam bawah sadar Babe dan Max. Jadi tepuk tangan untuk mereka berdua, tepuk tangan untuk Max dan Babe. Silakan berdiri di sini, Babe di sini. Babe di sini, Max di sini. Nah, seperti dilihat di plasma screen saya, Max di sini. Yes. Oke. Okay. Yang pertama, enggak di setting, enggak direkayasa, benar ya? Benar. Saya enggak minta Babe atau Max pura-pura enggak tahu mau ngapain ya? Benar. Oke. Okay. Nah, seperti tadi dilihat di plasma screen saya, orang bahkan termasuk politikus dunia menggunakan mirroring atau mencontoh bahasa tubuh lawan bicaranya untuk bisa mendapatkan namanya rapor, respect, bahkan sampai jatuh cinta. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Nah, Babe konfirmasi dulu, nggak di setting, nggak di rekayasa, benar? Nggak, benar. Tadi Babe saya minta ke toilet pria dikunci, benar ya? Benar. Lalu fokus pada salah satu kata yang ada di majalah, benar ya? Betul. Nggak ada seorang pun tahu termasuk istri, benar ya? Betul. Kalau yang menebak istri, gampang. Gampang, ya. Ya, yang menebak Max. Okay. Bagaimana caranya? Max harus memirror seperti tadi Obama dengan Donald Trump, Obama dengan Putin, tokoh-tokoh dunia. Max harus memirror atau mencontohkan bahasa tubuhnya apapun yang dibuat oleh Babe.
agar mempermudah, Wika Salim berdiri di sini. Gimana? Iya, di sebelah Babe. Jadi nanti jangan lihat wajahnya Babe, bayangin Babe ini wajahnya Wika Salim. Tapi leher ke bawah, Babe. Ya, karena apapun gerakan dilakukan Babe, agar bisa masuk ke alam bawah sadarnya, harus meniru. Nah, tepuk tangan dulu untuk Max dan Babe. Silahkan. Okay. Kalau saya bilang bergerak, bergerak ya. Oke. Okay. Oke, okay, bergerak. Ditahan. Ditahan. Oke, okay. Lakukan. Ini belum berpindah, tetap. Oke. Okay. Ambil salah satu. Oke, okay, kasihkan ke istri saya. Bagus. Okay, ini Babe. Udah nih, betis keram nih. Sudah. Oke, okay, Babe. Babe sekarang lihat Max, Max lihat Babe. Ini akan saya bagi jadi dua, di mana staplesnya akan saya buka. Babe, bergerak sekarang. Dan Max harus menirukan gerakannya Babe. Yesus, apa? Jangan bergerak, jangan bergerak. Oh, Max harus niru. Harus niru ya? Ya, oh, ini saya oke. Okay. Oke, okay, Max jangan bergerak sebelum Babe bergerak. Lentur, ya? Oke. Okay. Nah, ini majalah yang dipilih sama Max saya bagi jadi dua. Max, tunjuk salah satu. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk mereka. Udah nih? Udah. Saya bagi jadi dua lagi. Ya, halamannya. Bergerak. Max, bergerak. Max bergerak. Bayangin wajahnya Wika aja, tapi posisinya begini. Siap? Tunjuk salah satu. Oke. Okay. Bang, lu mah gerak. Ya. Oke, okay. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka? Saya bagi lagi jadi potongan lagi. Oke, okay, bergerak lagi, Pak. Bang. Bang. Max bergerak. Bang Babe. Lihat matanya Babe. Nah, kurang di. Rendah harus sama dong. Kan mirroring harus sama. Kurang lentur ya, lentur dikit lagi. Lebih rendah lagi? Oh. Tunjuk salah satu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu dulu untuk Max. Oke. Okay. Ini saya robek jadi dua. Mau ngapain abis ini? Ya, belum ngapa-ngapain ya, ya. Ingat, di sini yang diuji adalah kemampuan Max untuk mirroring, membayangkan bagaimana Babe seolah-olah adalah Wika Salim. Bergerak. Silahkan, Max. Tunjuk salah satu. Kerjain, cowok kamu. Biar lentur, ya kan? Biar lentur ya? Ya. Ya kamu harus ambil lentur dari bawah, okay. Ya dong. Oke, bergerak. Coba diulang lagi mungkin. Wah, gak ketebak nih kayaknya nih. Kurang mirroring ya? Kurang mirroring. Coba lagi. Gimana? Harus hadap sini dong, Max. Harus hadap sini dong. Gimana, Campe? Dadanya yang lentur. Tuh. Yuk. Babe terlihat nyaman, Max terlihat stres ya. Oke, ini saya robek lagi. Lu mah seneng, lu mah temen, Bang. Ini saya yang duluan. Dipegang di tangan kiri, Max dipegang di tangan kanan. Yes, Babe bergerak. Ya udah nih gampang nih, gini doang. Iya. Gampang lo. Gimana? Cuma gini doang, habis itu udah gini doang. Lakukan aja. Oke, berikan saya tangan kiri atau kanan. Oke. Tinggal bagi jadi dua. Sudah? Iya, terserah bagi jadi dua mau yang mana. Sudah, bergerak. Hah? Bergerak? Ya udah nih gampang deh gitu. Bang. Doang. Jangan yang lentur-lentur apa? Enggak gini doang. Nanti gua tambahin gini-gini lagi. Udah gini doang. Oke. Okay. Okay. Next bergerak. Sudah? Sudah. Oke, okay, berikan saya kiri kanan. Yakin yang ini? Yakin. Oke, okay, itu buang aja. Sudah. Tinggal dua. Gerakan terakhir. Gampang. Gampang yang. Gampang. Ih, so cute. Ambil salah satu. Buang. Oke. Okay. Babe, pikirin katanya. Max, lihat Babe.
Babe lihat Max. Tatap-tatapan. Yes, satu lembar. Tangan kanannya Max. Seperti ini. Yes, lihat Babe ya. Tunjuk di mana aja. Nah, tapi lihat Babe. Lihat Babe. Bukan. Lihat Babe. Pikirin kata yang tadi diulang-ulang. Jatuhkan telunjuknya di mana saja. Tetap di halaman yang Max pilih ya. Tapi lihat Babe. Oke, jatuhkan di kertas di mana saja. Oke. Ingat-ingat ya. Ini ya. Jangan bersuara ya. Ya, ini kan yang ditunjuk ya. Benar ya? Ini ingat-ingat ya. Ini dipegang. Pegang. Buku gambarnya, spidolnya saya berikan. Ingat Babe. Saya nggak minta Babe pura-pura, tadi Babe masuk ke kamar mandi, bener ya? Lalu ada saya berikan dua majalah, bener ya? Lalu buka majalah mana saja, betul ya? Tuliskan yang besar kata yang ditunjuk tadi di sini. Tapi jangan tunjukkan Babe, jangan tunjukkan saya, yang besar. Dan kalau berhasil, tepuk tangannya untuk Max, karena bisa membayangkan wajah Wika Salim di badannya Babe. Dan berhasil, Babe bisa mengkomunikasikan apapun katanya, kalau sudah taruh di dadanya. Sudah. Oke. Sekarang mari kita lihat amplopnya. Aduh, aku lupa lagi bahasa Inggris soalnya. Nah, makanya tadi ditulis kan? Iya, ditulis. Dan waktu ditulis seorang diri di kamar mandi ya. Iya. Oke, dibuka. Dibuka. Enggak ada siapapun. Jadi enggak di-setting, enggak direkayasa, yang tahu hanyalah Babe. Dari banyak kata, ribuan kata, coba tunjukin. Babe. Tunjukin. Apa itu? Apa kamera bisa ambil? Susah inevitability. Bahasa Indonesianya tidak bisa dihindarkan. Sama seperti eksperimen kita hari ini, dari ribuan kata, dirobek semuanya, tunjukkan Max yang dapat dari Max, tunjukin. Wow! Kok bisa? Wow! Wah, keren banget! Tadi ngintip ya? Ngintip kamar mandi. Kok bisa gitu? Berarti walaupun ngintip, semuanya dirobek, pilihannya di Max, saya juga nggak tahu. Tadi ada dua majalah, inget majalahnya, ya kan? Dirobek. Wow, intinya ini berarti sebenarnya jodohnya Max adalah Babe. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Romy dan Nuri Rabah. Nanti kita lanjut lagi ya. Tetap di sini, Max.